Hari ini grup akan mengunjungi kompleks Hagia Sophia dan Topkapı di Sultan Ahmed Meydani. Dan ini adalah pintu pertama. Pintu pertama dulu boleh digunakan untuk orang-orang yang biasa. Aduh. Padahal lagi mau pencitraan. Itu bloopers. Bloopers. Pencitraan dulu, mengasuh anak orang cuma untuk beberapa detik. Ini Ayah Iren, tempat gereja dulunya. Oke, apa namanya? Oke, kita berhenti sini dulu yuk. Kita sekarang lagi mau masuk ke pintu kedua. Lihat nih belakangnya ada gambar apa? Gambar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesuatu yang sangat biasa pada kaum muslimin, tapi dianggap istimewa di Indonesia. Kenapa? Senantiasa dikaitkan dengan HTI, organisasi tertentu. Maklum, jualan politik gitu kan ya. Kalau nggak politik mungkin nggak. Untuk nakut-nakutin orang supaya orang-orang nggak memilih lawan politiknya. Ini sesuatu yang sangat disayangkan sebenarnya. Karena kalau orang-orang lihat islami, dia akan tahu bahwa ini adalah lambang orang-orang muslim semuanya. Thanks. Top apa? Keren. Apa kerennya? Kerennya bangunannya, sejarahnya, semuanya. Semuanya. Terus kecuali orang-orangnya. Terus apa yang tuh bisa lihat di sini? Orang-orangnya sedikit sekuler. Bukan sedikit sekuler, banyak kali. Oh, sekuler banget. Masih gede-gede banget, tapi sepi, sedih. Ini yang terjadi kalau Anda telat datang ke Topkapı. Kalau ya, kesiangan jadinya begini. Ya. Ya, yang masih menanti-nanti Hawariun ternyata sudah punya anak. Nah, tapi anak orang lain. Jadi di sini dulu dibangun di sini tempat untuk nyimpan air di zamannya Romawi kuno, di zamannya Bizantium. Jadi dibuat beberapa tempat penyimpanan air kayak gini supaya kota tetap bisa untuk dapat air ketika mereka lagi diserang. Umi. Ami. Ya, kalau ngelihat peradaban yang kayak gini, bentuk-bentuk bangunan kayak gini itu jadi kelihatan gitu, sebenarnya orang-orang terdahulu sebelum kita ini lebih canggih teknologinya. Buktinya peninggalannya sampai sekarang ini berusia ratusan ribu tahun. Gulhane, Taman Tulip, di tengah kota Istanbul. Kalau tentang orang Indonesia, tentang Indonesia pendapat Anda apa? Ramah. Ramah. Terus ramah apa lagi? Iya, apalagi persahabatan. Kalau orang Turki gimana? Hormat. Orang Turki juga bagus. Bagus. Ah, yang benar. Serius. Serius bagus. Tapi ada orang jumlahnya sedikit yang mungkin sombong. Kita bicara tipis. Oh, gitu. Kenapa kamu belum nikah? Kenapa kamu belum nikah? Mari kita tanya Allah. Aku suka mereka karena sejarahnya. Pada zaman Utsmaniyah sudah krim pustaka pasukan untuk menyerang dengan orang Portugal di Aceh. Ya, mereka juga suka kita. Kita juga suka mereka. Ada hubungan bagus di antara dua negara yang agama. Berarti ya, ini hubungan harus dilanjutkan. Yep, maksudnya saya menikahi orang Turki. Kamu menikahi Indonesia. Orang Indonesia. Dulu Turki adalah melindungi Indonesia dan melindungi dunia. Nah, karena Turki dulu pusat daripada Islam di seluruh dunia. Iya, Pak. Iya. Kira-kira Turki mau jadi kayak gitu lagi atau tidak? Mau jadi seperti itu lagi? Mau melindungi seluruh negeri-negeri kaum muslim? Iya, terima kasih kepada Erdogan. Terima kasih kepada Erdogan. Iya, terima kasih kepada pemimpin baru di Turki sejak tahun 2002. Dia mau melindungi semua
Suci melawan negara besar yang datang dari mana, dari Eropa yang ada agama Kristen. Saya sombong. Sombong ya, betul. Israel. Israel, Amerika, Inggris mungkin seperti ini. Tapi dia mau semua orang, semua bangsa yang punya agama Islam selalu lihat dia sebagai pemimpin baru di agama Islam baru. Okay. Pada saat ini. Terima kasih Erdogan. Terima kasih kepada dia. Insyaallah di depan kamu kita, insyaallah dia akan melindungi semua agama Islam melawan orang lain. Amin. Di dunia. Itu laporan kita dari orang Turki asli yang berharap bahwa Erdogan juga akan menyatukan umat muslim dan akan melindungi umat muslim di seluruh dunia. Ya, insyaallah. Ya, betul. Apa harapannya kepada Indonesia? Insyaallah mereka apa namanya? Ada gempa, ada... No, your hope for Indonesia. Aku harap dari Allah, insyaallah ada pemilihan lokal. Oke. Okay. Adilan, maksudnya di Indonesia pada tanggal 17 April, maaf ya. Insyaallah setelah pemilihan mereka juga punya... periode baru maksudnya, ya. Insyaallah. Doakan semoga saya terpilih. Doakan semoga saya terpilih. Ya, insyaallah. Ya, selain Erdogan. Amin. Ya.